Lepas kahwin, kita elakkan duduk rumah mertua kalau tak nak ada masalah besar. Kita elakkan supaya kita nak jaga silaturahim antara anak, menantu dan mertua. Nak tahu tajuk kuliah kali ini? Jom kita check it out. Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali di channel YouTube Kak Oya. Kita sembang santai bersama Kak Oya Fabulous. Hai, bertemu kembali bersama YouTube channel Kak Oya. So, hari ni sebelum Kak Oya nak start, baby, korang jangan lupa like, comment and share. Dan jangan lupa tekan button loceng untuk tidak ketinggalan dengan video-video Kak Oya. Okay, kalau korang rasa ada pendapat nak Kak Oya apa, bebelkan topik yang korang nak, silakan tinggalkan jejak komen anda di bahagian komen Kak Oya di bawah. Okay? So, topik Kak Oya hari ni adalah isu rumah tangga. So, Kak Oya just nak share my two cents of opinion tentang kalau kita dah apa nak mendirikan rumah tangga, kalau boleh lepas kahwin, elak duduk rumah mentua kalau tak nak ada masalah besar. So, kalau mana pasangan yang baru nak mendirikan rumah tangga, lebih baik kita plan benda-benda macam ni, avoid at all cost. Kalau macam mertua pelawa ke, kita duduk sekali kan, siap cakap, Ali, kau lepas kahwin kau ajaklah bini kau duduk dengan mak, dengan abah, supaya apa, rumah ni besar, tak ada orang duduk. So kalau korang ada, tak adalah sunyi, mesti korang ada dapat offer macam tu kan. Ada setengah parents akan offer, ada setengah parents dia akan straightforward. Dia akan suruh kita keluar, kita pandai-pandai sendiri kena keluar. Bukan bermakna diorang nak halau, tak. Ada setengah parent, macam parents Kak Oya, memang dia galakkan kita keluar daripada rumah supaya kita boleh berdikari. Bukan terus keluar, maksudnya pandai-pandai kita sendiri. Kena pandai-pandai nak hidup. Ada setengah parents macam tu. Kalau ada setengah parents yang offer macam tu, kalau boleh kita tolak secara baik. Kalau kita ada kita ada rumah, lain cerita. Kalau kita tak ada, memang ada setengah pasangan dia akan pilih tinggal, ada setengah pasangan dia akan tinggal bersama ibu bapa pasangan yang baru kahwin. Sebab mereka akan rasa benda tu macam jimat, nak bayar duit sewa, tak payah nak beli perabot, barang dapur semua dah ada. Tapi itu mula-mula. Tapi lepas tu korang akan ada problem selepas tu. 2-3 bulan korang nak duduk boleh. Tapi jangan lama sangat. Jangan lama sangat. Ini nasihat Kak Oya. Jangan lama sangat guys. Sebab benda tu akan jadi isu kemudian hari. Sebab kita sebagai seorang manusia, kadang-kadang kita pun ada jahil dia kan. So untuk kita kena ada jalan terbaik untuk diri sendiri. Kalau kita dah hidup berpasangan ni, kita kena, sang suami kena bijak. Suami kena bijak menjalankan tanggungjawab dia. Maksudnya, isteri dengan ibu dan bapa, kita kena jaga kedua hati. Kita kena jaga hati dan perasaan kedua-dua belah pihak. Sebab dalam Islam pun, kita digalakkan tidak digalakkan tinggal sebumbung dengan rumah ibu bapa kita sendiri ataupun mak mentua. Memang dalam Islam pun memang tidak digalakkan. Sebab korang kena tahu, yang sudah berkahwin ni bukanlah tiket untuk kita mengabaikan keluarga kita. Tak. Maksudnya kalau kita duduk luar tu, tak bermakna kita lupakan keluarga kita. Tak. Sebenarnya dalam Islam, sebolehnya mahu kita mewujudkan keluarga yang harmoni. Maksudnya kita jaga kedua-dua hati dan perasaan. Sebab benda-benda macam ni, kita memang
tidak digalakkan pasangan yang sudah berkahwin tinggal sebumbung. Sebab benda-benda ni kita nak elakkan benda-benda tak diingini berlaku. Maksudnya dengan adik-beradik mertua, dengan mak mertua, dengan bapa mertua, adik-beradik pasangan kita, kedua-dua ipar duai, kita kena jaga benda-benda tu. Kita kena fikir sensitivity. Benda-benda macam tu mula-mula tak ada masalah. Tapi kalau 2, 3, 4 bulan, benda tu akan jadi isu. Percayalah cakap Kak Oya. Benda ni memang berlaku. Sebab Kak Oya pernah tengok wanita hari ni, topik ni pun pernah diusulkan. Memang benda ni akan jadi isu. Mula-mula tak ada, lama-lama dia akan ada isu. Okey, Kak Oya beritahu 5 keburukan duduk serumah dengan keluarga mertua. Pertama sekali is masalah aurat. Okey, masalah aurat, dia nak-nak wanita yang dah berkahwin kan. Macam Kak Oya, Kak Oya duduk rumah mak mentua. Contoh, ini Kak Oya situasi. Kak Oya cakap kalau Kak Oya duduk rumah mak mentua, korang bayangkan ya, kalau nak-nak wanita menantu perempuan lah, aurat nak kena jaga. Korang just imagine kalau kita duduk rumah mak mentua yang kalau toiletnya jauh, macam mana? Korang just imagine hari-hari dia nak kena bawa baju pakai dalam bilik air. Macam mana? Kena fikir juga aurat. Lepas tu, takkan 24/7 dia nak kena pakai tudung. Betul tak? Takkan tu, benda-benda macam tu, dia ada masa dia nak pakai baju-baju biasa bila dengan suami kan? Takkan setiap hari dia akan kena pakai tudung 24/7 dalam rumah? Benda tu akan jadi macam, akan jadi isu lah benda-benda macam ni. Sebab dalam, bayangkan kalau dalam rumah tu ada ramai, ada ramai adik lelaki, adik ipar lelaki duduk dalam tu, tak ke kena ada jaga batas-batas aurat? Benda-benda macam tu. Sebab bila nak berhadapan dengan mereka, kita wanita kena sentiasa jaga aurat. Kena jaga daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki. Seganlah dia, takkanlah dia nak duduk dalam bilik, betul tak? Nak tengok TV, semua nak kena jaga aurat-aurat tu semua. Kan? Sebab mula-mula okey, tapi lama-lama dia akan jadi isu lah. Percaya cakap Kak Oya. Yang keduanya adalah tiada privacy. Contohlah, kalau pasangan tu dia nak bermanja-manja, nak bergurau dengan pasangan, benda tu kita kena perlu jaga batas. Bila berkeluarga, bila keluarga ada dekat bersama, kita tak boleh nak bergurau. Kalau kita bergurau berlebih-lebih, nak manja-manja, keluarga akan muntah hijau bila tengok kita macam tu. Kalau kita nak duduk tengok TV dengan pasangan kita, takkan kita nak duduk macam robot, nak berlakon, kan? Ada adik ipar lelaki, ada adik ipar perempuan, kalau tengok kita buat macam tu, kan akan tunjuk rasa annoying. Kalau dapat mak mentua yang supporting, lain. Ini kalau dapat yang betul, yang betul-betul orang kampung kan, kita nak bergurau-gurau, tak boleh. Benda-benda macam tu kita kena jaga, sebab orang akan tengok annoying kan. Kita nak bergurau, takkanlah bayangkan kalau selamanya korang duduk dekat rumah mak mentua, korang nak kena pretend perasaan, nak pretend emosi. Kita nak berlakon kalau kita bergaduh dengan suami dalam bilik, kat luar kita nak, faham tak benda tu? Dia akan jadi lama-lama simpan, benda tu akan meletup. Emosi semua kita nak jaga, tak ada privacy, nak pakai apa tak boleh, nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh. Kalau kita duduk rumah sendiri, kita nak bangun lambat ke, kita nak buat apa, tak kisahlah menantu perempuan ke, menantu lelaki ke, kalau ada masa kita akan ada malas-malasan tu mesti kita ada, tak kisah lelaki ke ataupun wanita. So kita mesti ada masa kita nak bangun lambat. So bila kita duduk rumah sendiri, kita ada suka hati kita nak buat apa. Kalau kita duduk rumah mak mentua, kita kena jaga benda-benda tu semua. Kena bangun awal, kena sentiasa jaga peradaban kita dengan mak mentua, dengan adik-adik beradik ipar dua. Korang just imagine kalau dalam satu rumah tu, rumah ramai pula duduk, ya Allah, kau tak tahu nak bayangkan. Memang akan ada kontroversi, akan ada
kecil hati, sensitif semua mesti akan ada. Terutama pasangan anda. Tak kisahlah isteri ataupun suami, mesti akan ada sedikit kecil hati. Lepas tu, yang seterusnya, yang ketiga adalah tak tahu berdikari. Bila kita duduk dekat rumah mak mentua, automatically lelaki akan ada rasa tak tahu nak berdikari. Tak kisahlah. Nak lelaki kan, kalau duduk dalam rumah tu, bila dia berada kat rumah sendiri, automatically kita akan pandai berdikari. Tapi bila kita duduk serumah dengan mak mentua ataupun ibu bapanya sendiri, dia akan lain ceritanya. Dia akan automatically, dia macam kalau kita duduk rumah parents kita sendiri, alah tak apalah, semua benda dah ada kan. Kadang-kadang kita tak nak tolong pun. Kadang-kadang kita nak tolong pun kita takut salah cara. Macam contoh, macam kat Oya, kalau menantu perempuan, kalau nak tolong mak mentua dekat dapur ke apa kan, dia takut. Kadang-kadang ada orang cara masak lain kan. Benda-benda macam tu akan jadi isu. Contoh kalau macam menantu perempuan nak masak, tak kena tekak selera mak mentua ataupun adik-beradik dalam tu, dia akan jadi isu. Dia akan jadi isu malas, tak tolong. Kalau menantu terlebih rajin, ipar dua yang perempuan tak tolong, benda tu akan jadi isu. Percayalah cakap kat Oya. Sebab daripada situ, kita kadang-kadang nak tolong salah, tak tolong salah, takut tak kena cara, maklumlah lain orang lain caranya. Dari situ je mungkin pasangan kita akan rasa tak selesa, dan lebih parah, ini mungkin akan mewujudkan salah faham antara kedua belah pihak. Percaya cakap kat Oya. Dalam drama banyak kot dekat TV. Maknanya ia berlaku secara realiti. Benda ni memang berlaku. Memang banyak kes. Dia mula-mula okey, lama-lama dia akan jadi masalah, guys. Yang keempat adalah sukar buat keputusan. Bila kita duduk dekat rumah mak mentua kan, macam menantu perempuan kalau nak masak lauk si A contohnya lah, untuk si suami merasa, tapi keluarga mentua pula tak makan lauk suami yang nak makan tu. Contoh kau yang nak masak suami kau yang punya menu, tapi yang lain tak makan. Tak ke macam benda tu akan jadi perli, dia akan jadi sindiran. Macam mana pula nak selesai masalah macam ni? Contoh kalau kita beli lauk, kan dalam rumah tu ramai. Tak ke macam kalau kita terpakai ke barang mak mentua ataupun adik-beradik lain, tak ke benda tu akan jadi isu? Macam mana korang nak selesaikan? Sudahnya kamu terpaksalah mengalah. Kamu terpaksalah korban hasrat kamu nak masak semata-mata untuk menjaga hati mertua. Pasangan sekalian, korang kena tolong faham dengan hati isteri ataupun suami yang perlu berdepan dengan ragam keluarga kita masing-masing. Kadang-kadang dia memang kalau duduk sekali memang akan ada problem. Nak masak macam ni tak kena, tu tak kena, benda akan berkira. Mula-mula tak apalah. Tapi lama-lama dia akan jadi kudis. Dia akan jadi isu. Bini kau mengada-ngada. Bini kau begini. Bini kau begitu. Suami kau macam ni. Suami kau tak bangun pagi. Walhal suami kita balik kerja penat. Kerja suami kita kadang-kadang adik ipar dua tak faham. Mak mentua tak faham. Bapak mentua tak faham. Kalau macam perempuan pula, kalau dia ada masa-masa mood diorang, ada masa diorang nak malas, diorang nak relax, betul tak? Benda-benda macam ni akan jadi isu, guys. Lepas tu, senang terjadi salah faham. Benda ni lagilah. Isu, guys. Biasa hati orang tua dia memang sensitif, cepat sangat terguris. Sangat sensitif, jadi memang akan banyak perkara yang mereka tak setuju dengan kita. Nak kita ada akan bertelagah pendapat. Memang akan ada tak setuju dengan kita. Walaupun perkara itu sebenarnya logik dan okey pada mata kita, tapi pada mata mak mentua kita, bapak mentua kita, tak okey. Benda-benda macam ni dia akan jadi isu. Kau buat macam ni salah, tak betul, padahal kita rasa betul. Dia akan jadi isu lepas tu. Lagi satu kau nak share dengan korang, hukum ibu bapa masuk campur dalam hal rumah tangga anak tidak boleh sama sekali sebenarnya. Ibu bapa tak ada hak untuk ikut campur masalah dan segala hal yang berkaitan rumah tangga. Melainkan anak-anak tu datang minta pendapat, itu lain cerita. Ini kerana
banyak kes yang Kak Oya, kawan Kak Oya share dengan Kak Oya, 80% kes bercerai berlaku antara suami isteri adalah campur tangan ibu bapa. Benda-benda macam ni jangan buat main-main guys. Kadang-kadang campur tangan orang luar, dia akan jadi worse. Bukan jadi elok, jadi worse. Banyak sangat pendapat. Benda-benda macam ni tak boleh. Kadang-kadang isunya kecil, tapi disebabkan campur tangan mak mentua, mak kita sendiri, mak bapak kita sendiri, dia akan jadi worse. Bila kita duduk rumah asing, kita makan nasi dengan garam pun orang tak tahu. Kita tak makan ke, kita apa masalah pun orang tak tahu. Ini bila kita duduk dengan mak mentua, bapak mentua kita kan, dengan adik-beradik lain, semua akan tahu masalah kita dan akan pukul canang. Tak ke malu? Bila kita duduk dengan sendiri, kita ada hak privacy kita sendiri. So suami kita akan bertanggungjawab untuk lebih. Bila kita duduk sini, semua benda kita tahu, apa benda nak kena beli. Yang suami akan tahu nak kena beli perabot, dia akan tahu macam mana susahnya kita nak bina rumah tangga tu kan. Macam mak bapak Kak Oya memang dia suruh keluar. Rasa apa macam mana mak bapak Kak Oya lalui. Maksudnya bukan nak halau. Maksudnya nak jadi tanggungjawab. Macam Kak Oya nanti anak Kak Oya memang Kak Oya nak ajar. Jangan duduk rumah mak mentua, jangan duduk rumah ibu. Cari rumah sendiri. That's why bila anak-anak tu nak kahwin, make sure diorang prepare segala-galanya. Nak-nak yang lelaki, yang lelaki kena prepare sebelum nak kahwin. Prepare lah. Kalau ada rumah buruk, maksudnya rumah kecil pun tak apa, as long as diorang tinggal berdua, biar diorang rasa macam mana nak hidup bina rumah tangga. Kita jangan masuk campur. Macam Kak Oya, Kak Oya dah jadi mak mentua nanti, Kak Oya tak nak masuk campur. Unless kalau diorang mengadu, baru kita masuk campur. Kalau diorang tak mengadu, jangan masuk campur. Sebab benda-benda ni akan jadi worse. Kan, elok-elok diorang tu dah rumah tangga okey, kita pula sebagai mak mentua atau bapak mentua kita masuk campur. Itu tak kena, ini tak ada, tak kena. Padahal anak-anak kita masing-masing elok je, bahagia je hidup. Ini disebabkan masalah orang lain, ipar dua campur duduk dalam satu rumah, ada je benda yang tak kena. Contoh kalau menantu rajin, anak-anak apa ipar dua pemalas pun jadi akan jadi isu. Benda-benda macam ni kena fikir. Elok-elok kita pasangan suami isteri tu elok je, bila ada orang lain dia akan jadi worse. Fikir-fikirkanlah, tepuk dada tanya selera. Benda-benda macam ni nampak macam ridiculous. Orang-orang yang baru nak berkahwin, korang plan, rancang sebelum nak kahwin, sediakan apa yang patut. Biar susah-susah dulu, bersenang-senang kemudian. Kita tak nak benda-benda ni jadi isu. Sebab benda ni jadi dalam Malaysia, dalam kehidupan, tak kisahlah Melayu ke, Cina ke, India ke, kalau boleh kita elakkan duduk rumah mak mentua. Sebab benda ni akan jadi worse. Bukan jadi elok, jadi worse. Walau apa pun yang terjadi adalah lebih baik jika kita muhasabah diri. Yang paling penting adalah seseorang itu berlaku adil terhadap pasangannya dan kedua ibu bapanya. Benda-benda macam ni, suami kena bertanggungjawab. Suami pasangan lah, lelaki sepatutnya kena bertanggungjawab. Benda-benda macam ni, pokok pangkalnya suami. Sebab kalau bukan bermakna tanggungjawab kita terhadap ibu bapa kita kita lupakan. Kita kena pertimbangkan prioriti mana yang lebih utama dalam membuat keputusan untuk kita kena fikir mana. Sebab kalau kita nak buat keputusan untuk bawa pasangan kita tinggal serumah, ayah mertua, ibu dan ayah dan mak mentua, bukannya kita nak melarikan daripada tanggungjawab menjaga parents tu, tapi kita kena fikir kita yang menjaga mereka atau sebaliknya. Sebab benda-benda macam ni kita kena fikirlah guys. Yang penting kita kena sentiasa berkomunikasi dengan sihat sesama ahli keluarga. Maksudnya kita cakap, kita maksudnya yang lelaki table talk dengan bapa mentua ataupun bapa sendiri. Abah, saya nak keluar bukan untuk saya nak abaikan mak ngabah, tapi saya keluar untuk
jalankan tanggungjawab saya sebagai seorang lelaki untuk bina rumah tangga saya. Kita table talk, clear cut. Kadang-kadang parents ni dia akan faham. Bila kita tak explain tu yang diorang takkan faham. Bila kita explain, beritahu kenapa this and that, kenapa kita buat macam ni, saya nak bawa tanggungjawab saya, saya nak jadi macam mak ngabah, nak bina kehidupan sendiri, nak rasa macam mana didik ada family sendiri. Beritahu macam tu, insyaAllah mak bapak kita akan faham. So, Kak Oya rasa itu saja bebelan topik Kak Oya. Hari ini lebih panjang sebenarnya, topik ni panjang sebenarnya untuk kita discuss. Tapi, Kak Oya pendekkan. Itu pun dah panjang sebenarnya minit Kak Oya dah cakap ni kan. So, itu saja bebelan Kak Oya hari ini. Semoga bermanfaat kepada anda semua. Ingat tagline Kak Oya, kerana dirimu wanita begitu berharga. Bye semua.